Jadi pernah terbunuh satu orang doang. Dan Rasulullah yang enggak pernah marah, ya, waktu lagi sholat di Mekah, ada tai onta ditaruh di kepalanya. Dan pulang, begitu pulang Fatimah nyuci sambil nangis, enggak bisa ngomong apa-apa, cuman berkata, "Engkau Rasulullah. Engkau Rasulullah. Engkau Rasulullah," sambil nyuci isi perut onta yang di maurin. Maur apa ya? Orang Betawi, maaf. Ditaburin. Maur. Murak kali, murak. Iya. Dimaurin gitu loh ya, ditaburin gitu di kepala Rasulullah dan punggungnya. Itu akhirnya apa namanya? Sambil nangis aja, "Engkau Rasulullah." Tapi tetap aja tuh enggak marah, santai aja. Tapi begitu nyawa umat Islam satu hilang karena dibunuh oleh utusan Al-Qusaimi, apa yang Nabi tumpulkan? Nabi berdiri dengan gagahnya, mengumpulkan semua orang Islam di Madinah, kumpul, cari siapa pembunuh Umayyah itu. Nabi berangkatkan pasukan, belum pernah terjadi pasukan sebanyak 3.000 orang untuk mencari siapa pembunuhnya. Jadi jangan macam-macam. Yang dihadapin itu Romawi, Pak, yang udah beratus-ratus tahun dan pasukannya jutaan. Maka Nabi di bawah kendali Nabi, di bawah strategi Nabi, Nabi berkata pada Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, "Pimpin." Strateginya begini, 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 begini. Kalau Ja'far wafat, pimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, pimpin Abdullah ibn Rawahah. Agak bakal ada, Pak, di buku sejarah, Pak, beneran. Maka benar yang terjadi, ya. Dengan pedang di tangan kiri dan panji Rasulullah di tangan kanan, ya, kehebatan Ja'far bin Abi Thalib itu menebas. Namun ternyata ada sedikit kesalahan, ditebaslah tangannya dan hampir jatuh itu panji Rasulullah. Dilepaslah pedang itu dan disamber agar panji Rasulullah jangan menyentuh tanah. Itulah kalimat La ilaha illallah yang kita marah. Waktu itu ada orang yang bakar, saudara. Kita dituduh HTI, dituduh khilafah, apa hubungannya? Ini gak benar nih, ya. Itu loh, itu mesti tahu anak-anak. Dan kemudian dengan tangan yang berlumuran darah dan mempertahankan panji Rasulullah, ditebas lagi tangan Ja'far, putus lagi, dua tangannya putus. Dan sebelum panji itu jatuh, buru-buru dipeluk, didekap oleh Ja'far. Ja'far terus tanpa pernah mundur. Dia gak rela panji Rasulullah jatuh menyentuh tanah. Dia gak rela liwa oraya itu jatuh menyentuh tanah. Namun dengan banyaknya mengucur darah, ya sunatullah, beliau jatuh dan terbunuh dengan lebih dari 70 cincangan di badannya. Dan gak bisa nyawa, gak bisa jasadnya diangkat. Dan Ja'far dimakamkan di situ juga. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada jamaah. Saya sendiri yang datang ke sana banyak foto-fotonya. Karena saya datang ke sana. Dan ini saya pengen mengkaji. Impian saya itu bersama jamaah Ittihad berangkat ke Aqsa. Itu. Ayo saya tunjukin ini adalah menak betul-betul Ja'far di sini gitu loh. Dan Ja'far dijulukin oleh Nabi At-Tayyar yang memiliki dua sayap. Karena di hari kiamat nanti kau akan berjumpa kembali dengan Ja'far. Cuma Ja'far selain punya tangan, Ja'far dikasih sayap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena kita perlu tahu begitu penghormatannya. Hanya untuk membela satu orang.